prinsip desentralisasi yang menjadi konsep sistem dari mata uang kripto, serta ketiadaan perantara seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, menjadikan mata uang kripto sebagai metode yang paling aman dan paling anonim untuk mentransfer uang sejauh ini. Namun sayangnya, kebebasan ini masih memiliki sisi negatifnya, yaitu risiko hilangnya dana. Token Ultima didukung smart wallet, yaitu dompet kripto modern dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dompet ini terlindungi dari peretasan, sehingga keamanan token di smart wallet akan terjamin. Namun, secanggih apapun teknologi perlindungan datanya, ia tidak akan mampu melindungi dana Anda apabila Anda tidak mengikuti aturan keamanannya yang sederhana tetapi penting. Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan tentang aturan-aturan tersebut kepada Anda. Silakan ikuti agar dana Anda terlindungi dan Anda bisa merasakan pengalaman menjelajahi pasar kripto sepositif mungkin. Pertama, kunci akses masuk ke dompet Anda dengan kode PIN dan gunakan Face ID atau Touch ID untuk memastikan bahwa hanya Anda yang bisa mengakses dompet. Untuk melakukannya, masuk ke bagian Settings atau pengaturan di aplikasi. Kemudian di bagian Security, pilih item PIN Code. Geser toggle untuk mengatur kode PIN 6 digit di dompet. Dan Change PIN untuk mengubahnya. Buat kode PIN yang rumit. Gunakan nomor-nomor yang berbeda secara acak agar sulit untuk ditebak. Jangan gunakan kode sandi dengan nomor yang sama, seperti 888888. Aktifkan konfirmasi login menggunakan pemindaian wajah atau sidik jari di bagian Face ID atau Touch ID. Kedua, aktifkan konfirmasi transaksi. Aktivasi konfirmasi transaksi menggunakan pemindaian wajah atau sidik jari akan membuat dompet Anda semakin terlindungi, sehingga tak seorang pun bisa mengirim token dari dompet Anda. Untuk mengaktifkan konfirmasi transaksi, silakan masuk ke bagian Security. Harap diperhatikan, agar fitur ini dapat diaktifkan, kode PIN, Face ID, atau Touch ID harus sudah aktif di smart wallet Anda. Setelah itu, Anda bisa mengaktifkan opsi ini. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan tentang pentingnya frasa mnemonik yang Anda terima saat membuat dompet. Harap untuk tidak menyimpannya di perangkat digital manapun, di ponsel maupun di desktop komputer Anda. Dan jangan membagikannya kepada siapapun. Cara paling optimal dan aman ialah dengan menuliskannya di selembar kertas dan menyembunyikannya di tempat yang paling aman. Aturan yang kami jelaskan dalam panduan ini memang sederhana, tetapi sangat membantu dalam melindungi dana Anda. Oleh karena itu, kami harap Anda juga membagikan panduan sederhana ini kepada pengguna ekosistem Ultima lainnya.